Oke, pokoknya ini kayak gini, kurang lebih saya nggak terlalu kayak gimana-gimana bener. Untuk build-build tanah simple aja, nggak terlalu wow banget. Jadi, ya kayak gini lah pokoknya. Kayak belang-belang gue gitu anjir. Eh, jangan gitu. Wow. Wow. Apa yang kebakar anjir? Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di video kali ini kita bakal ya terusin lagi survival series di Hexazor SMP. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah sempet ngebuat hutan buatan. Jadi kali ini kita bakal langsung aja sekoi. Siap. Ini saya nyuruh tidur, paling ini belum malam loh. Parah kan kocak. Di sini ada Muhammad Alifian lagi yang sempet ngebantuin saya juga sama MZ. Sama MZ ya kalau nggak salah. Jadi di sini kita bakal langsung ngeliat review di sini hutan buat. Ini maaf ya kalau ada suara hujan. Ini hujannya brengsek emang nih. Kita bakal coba lihat di sini. Ini hutan yang kemarin kita udah sempet buat. Jadi di sini udah pada tumbuh semua dan oke, kita bakal lihat bagian atasnya. Dan di sini ada di sini belum saya buat coy. Jadi di sini ada kayak pagar-pagar gitu. Udah saya sempet ya ini dia kayak gini. Dan kita bisa ngelihat dari atas gitu. Kita bisa lewat atas begini gitu. Jadi kayak orangutan gitu. Di sini udah sempet saya kayak angseling cobblestone burst gitu ya. Kita bakal coba ke sini. Dan di sini adalah nah, ntar di sini niatnya itu saya bakal buat ini sesuatu di sini kayak buat pohon juga gitu. Parah. Rusuh anjir. Di sini kita udah buat sempet nih, kita bakal buat pohon di sebelah sana nanti. Pokoknya kita bakal tunggu aja. Sekarang kita bakal project yang saya pengen buat yaitu buat kayak air terjun gitu dikit, nanti saya bakal hias dan ngebuat segala macam juga hal lainnya gitu. Kayak taman kecil atau bukan taman kecil sih. Bukan taman sih, lebih tepatnya kayak hiasan di ngedekorasi di rumah gitu ya. Pokoknya ini udah saya udah sempet buat juga hampir sama kayak sebelah sono jalannya. Di sini ada jalanan juga. Kita tinggal naik doang. Dan ini kayak gini, saya udah sempet buat kayak tangga gitu. Di sini ntar ternyata di sini kayak ada air terjun gitu. Itu dan di sini tuh airnya dari sebelah sana. Ntar airnya saya bakal taruh di sebelah sini. Saya bakal hias-hias juga. Nah, ini dia airnya. Dan di sini ini yang pasti ini yang sesuai saya bilang ya, di sini ada kayak mercusuar nanti. Bukan mercusuar sih, kayak ada bangunan juga lah. Pokoknya ditunggu aja bakal ada bangunan juga. Dan di sini ini hutan. Ntar saya bakal jadiin hutan juga dan kita bakal ngedekorasi bagian sini gitu. Di sini jadi kita bakal jadiin dekorasi kayak gimana gitu lah pokoknya ya. Dan kita bakal coba lihat. Di sini kita bakal ya dekorasi bagian sini doang lah pokoknya ya untuk episode kali ini kayak ngedekor-dekor gitu. Dan mungkin ini bakal facecam terus, saya bakal kayak biasa facecam di awal sama akhir doang karena bakal lama banget kalau survival coy. Dan di sini ada Alifian, jadi kita bakal no facecam pas pembuatannya, baru ntar kita lanjut lagi pas udah selesai baru facecam lagi. Dan oke, biar cepet nggak terlalu lama ya, kita bakal langsung mulai aja videonya dan langsung aja kita bakal mulai survival series episode 11 ngebuat ya taman kecil di area rumah Rafli Channel. Oke, langsung aja kita bakal mulai videonya coy. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya udah sempet buat sesuatu di bagian sininya cuy. Jadi di bagian sininya udah saya buat kayak tembok gitu, tembok untuk nutupi gitu ya. Nah, ini dia. Jadi ntar airnya keluar dari situ. Dan sebenarnya ini saya udah buat di offline kamera karena off rack ya. Jadi di offline saya ngebuat dan ya di sini pokoknya kayak gini. Ngajak saya tutupin itu untuk biar nggak kelihatan dari luar gitu. Kalau kelihatan dari luar agak aneh gitu kan, kelihatannya agak suram gitu. Ya jadi ini kayak kurang lebih kayak gini. Sekarang mungkin saya tinggal ini doang karena saya udah sempet buat juga. Menurut kalian pakai apa sih untuk pakai sen kah? Karena saya bingung juga ini untuk airnya itu pakai apa gitu. Di sini saya udah sempet buat air ya, kita tinggal buka ya jalurnya. Jadi ntar dia bakal jalan ke sono, nah terus sampai sini, terus dan nanti akhirnya ke sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kayak gitu kurang lebih saya pengen ngebuat kayak semacam ini loh, kayak semacam apa sih? Ya, air terjun gitu, air terjun yang nanti kelihatan dari bawah gitu. Ntar mungkin saya bakal atur-atur biar agak nggak aneh gitu kelihatannya ya. Di sini kita terlalu udah salkra dah. Saya butuh tadi mana Ah ini dia. Oke, kita bakal coba langsung aja. Di sini kita bakal langsung taro. Kita bakal langsung taro aja. Dan sekarang kok salah. Oke, kayak gini ya. Di sini kita tinggal pakai ini aja dulu. Baru nanti kita bakal buat malam tidur dulu, my friend. Oke, kita bakal tidur dulu. Tidur dulu cuy. Oke, langsung saya bakal lanjut lagi coy. Jadi ini udah sempat saya buat ya di online, di offline. Kita mungkin sekarang saya bakal coba bagian sini dulu. Ini karena saya masih bingung bagian sininya. Karena ini ya bingung gitu, mau kayak gimana ya dijadinya. Ini kayak gini. Berarti kita mungkin tutupin aja pakai cobblestone juga ya. Mungkin ya. Karena saya agak sedikit ya mungkin gak terlalu gimana-gimana bener gitu, bangunannya agak jelek sebenernya bangunannya coy. Di sini saya bakal tutupin aja pakai cobblestone gini. Ini nyambung gitu ya mungkin. Karena ini ya pokoknya shit. Ya udah kayak gini lah ya. Langsung aja mungkin ini karena bakal lama banget, saya bakal skip lagi.
Oke, mungkin kayak gini untuk bagian sininya saya buat kayak gini aja. Jadi ini kayak tertutup gitu, coy. Dan di sini juga sama, bentar. Jadi kita buat kayak gini. Di sini kita bakal hancurin aja mungkin. Dan itu ngapain di sana aja kejebak sumpah. Kita bakal coba hancurin ini. Nah, untuk bagian sini nanti saya bakal buat ini udah kayak gini. Cuman saya bingung untuk kayak hiasan biar enggak kayak air terjun gimana gitu, coy. Mungkin dikasih batu-batu gitu di random kah? Untuk biar kelihatan kayak agak kayak air terjun gitu, kayak enggak terlalu polos gimana gitu, coy. Kita bakal dekorasinya tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk bagian ini kayak gini aja, biarin deh ya. Dan nanti untuk bagian sini ini airnya agak aneh, cuy. Bentar, kita butuh kayu lain lagi ya. Kita bakal coba cari kayu lain untuk nanti bagian deket air terjunnya gitu loh ya. Kita bakal taruh random gitu. Nah, ada drag oak walk. Di sini oke, kita butuh lagi ini. Kita bakal langsung let's go lagi sekui ke sana, cuy. Oke, langsung kita bakal ngedekor untuk bagian sininya dulu ya. Kita bakal buat ini. Habis itu mungkin saya bakal ngebuatnya ini ya, kita butuh, nah ini dia, coy. Kita butuh ini mungkin yang lebih banyakan. Jadi untuk nanti di bagian ininya loh. Oke, pokoknya untuk di bagian sininya, coy. Jadi saya bakal kayak random gitu, ngasih kayak random gimana lah, random gitu loh ya. Kita bakal kasih random aja untuk ininya. Kok jelek begitu ya? Nah, saya kasih random kayak gini, coy. Jadi ntar di sini baru kita kasih kayak bunga atau apa gitu. Oke, kayak gini. Jadi kita bakal kasih random kayak gini. Coba kita lihat dari bawah. Oke. Agak aneh jadinya sumpah. Ya, kita pakai batu kali ya untuk bagian sininya. Untuk bagian sini kita kasih batu aja. Ini jangan kasih ginian. Gini, sip. Oke. Nah, kayak gini, coy. Saya enggak tahu bagus apa enggak dah. Saya benar-benar enggak tahu udah sumpah ngebuat inian kayak gimana gitu. Ya udah kayak gini aja dah. Entar ada baru di sini kita kasihin kayak leaf gitu. Leaf. Apa sih dibaca leaf? Ya pokoknya kita kasih random gini ya, random block begini. Biar kayak kelihatan rumput gimana gitu, coy. Nah, kayak gini. Biar kayak rumput gimana gitu, coy. Nah, kayak gini. Ya udah, kayak gini kurang lebih, biarin ya. Mungkin gak semuanya kita kasih ginian kali ya. Nanti kita bakal kasih bunga juga biar nggak full kayak ini loh, full apa sih? Nah, ini kita kasih gini dulu sementara. Ntar kita tinggal dekor mau kayak gimana bunganya, terserah, bebas lah ya. Di sini kita kasih kayak gini lagi. Oke, siap, kita bakal langsung aja. Saya bakal skip daripada lama bakal ngebacot begini doang. Kita langsung aja bakal skip videonya, coy. Oke, jadi kayak gini kurang lebih. Dan di sini udah jadi kayak gini. Kok jelek sih? Oke. Agak aneh anjir. Ya udah, kita bakal coba ditaroin bunga-bunga dulu. Saya kayaknya udah ada bunga, cuman saya nggak tahu di bentar. Sumpah ini agak jelek loh. Saya bingung untuk bagian itunya gimana gitu. Kita bakal cari bunga. Ada bunga lumayan. Nah, di sini kita bakal coba ini, nggak usah deh. Udahlah, agak random gitu. Kita bakal kasih agak random gitu. Ada bunga, ada apa gitu. Jangan terlalu jelek anjir. Jangan terlalu jelek bangunan aing. Please. Di sini kita bakal kasih bunga yang oke. Dikasih bunga-bunga dikit biar enggak terlalu sampah ya. Oke, yoes, kita ke sebelah sono. Di sini juga kita kasih rose. Lagi di sini masih ada oranye lagi. Satu di mana kayak udah di mananya random lah, cuy. Ya. Oke, enggak terlalu jelek banget. Sip, kayak gini kurang lebih. Di sini kita bakal ancurin dulu. Taro, nah kayak gitu. Kita bakal tidur dulu karena saya nggak mau diganggu sama creeper, coy. Ntar hancur lagi bangunan saya, sempak emang creeper biasa begitu. Udah capek-capek ngebuat, ngancurin doang kerjaan, coy. Oke, lanjut lagi. Tadi untuk bagian itu udah selesai ya, udah hampir ya good lah. Untuk bagian situ nggak terlalu jelek-jelek amat, kayak gitu ya. Cuman saya butuh bunga yang banyak dong berarti. Nah, ini kayak gini. Oke, kayak gini lah ya. Sekarang kita ke bagian sini. Bagian sini juga sama seharusnya, coy. Oh, tadi saya punya ide juga untuk ngebak ininya dikasih kayak gini loh. Jadi kita bakal kasih gini loh. Gimana sih? Nggak polos gitu, ada kayak semacam gini juga. Nah. Kayak semacam dikasih gituan. Nah, sekarang kita bagian sini. Untuk bagian sini saya pasti bingung juga. Bentar, kita bakal kasih random gitu kali ya. Oke, kita bakal kasih random gitu. Kita kasih gini aja. Oke. Kasih gini ya. Baru ntar kita kasih kayak bunga-bunga gimana gitu, coy. Oke. Kayaknya saya butuh bunga yang banyak anjir sumpah. Jadi di sini karena emang saya kekurangan bunga, jadi saya mungkin bakal butuh bunga yang banyak. Nah, ini kayak gini kurang lebih, biarin ya. Saya bakal tutupin pakai ginian aja. Seakan-akan ini kayak batu gitu. Gini. Jadi ntar bagian situ ya biarin kayak gitu. Oke. Di sini. Oke, sama di sini satu lagi kita bentar. Dan di sini kita kasih ginian lagi biar kayak semacam random gitu, coy, bloknya. Bentar, di sini kita bakal coba kasih ini dulu. Ya udah, kita bakal coba cari grass block dulu. Mungkin grass block saya bakal ratain dari sini aja ya. Saya bakal ratain aja untuk bagian sininya. Kita ambilin dari sini aja dah. Sip. Oke, gila. Saya udah nyari kemana-mana cuman dapat ini doang hiasan. Jadi kita cuma dapat flower ya kuning ya. Enggak tahu, saya sumpah ini cuma dapat ini doang. Saya bakal
dekor lagi, mungkin pakai banyak bunganya, nggak hanya ini doang. Jadi ditunggu aja. Di sini kita bakal kayak tadi kasih, ini hujan ribet anjir. Kita kasih gini aja, kayak semacam random block gitu. Wow. Petir, kocar, kacir. Di sini kita kasih ginian aja ya. Di sini kita bakal kasih random block gitu, sama kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, mungkin sama kayak tadi sebelumnya, kita bakal kasih bunga gitu random. Seharusnya ini bunganya random juga coy, kayak bunga gimana gitu ya, kayak. Cuman karena emang belum ketemu, jadi saya sementara pakai ini aja dulu. Nanti next kita bakal pakai random bunga lagi yang semakin wow bener. Pokoknya enggak cuman satu jenis doang gitu ya. Dan ini juga saya bakal kasih rumput juga biar enggak terlalu gimana ya. Oke, kita kasih rumput-rumput gimana gitu coy. Siap. Kita kasih rumput. Untuk bagian ini kayak gitu aja, biarin. Nanti kita lanjut lagi. Nah, dua bagian sini juga sama, saya bakal pengen kasih rumput, tapi di mana anjir, ini udah full anjay. Ini udah full loh. Ini aja di sini kita kasih rumput. Saya enggak tahu dikasih rumput di mana dah. Di sini kita tinggal kasih kayak gini aja. Jadi episode kali ini hanya untuk ngedekorasi bagian rumah gitu, dan ini saya udah sempet ngebuat juga. Jadi ini tinggal wow. Saya takut. Kita bakal perlu ini juga. Saya bakal coba ngedekorasi bagian sininya. Oke, okay. kayak tadi juga sama. Kita kasih ada rumput-rumput gimana gitu ya. Random, pokoknya random ya. Kayak tema-tema random gitu. Ah, keren. Wah, gila, taman di atas, cuy. Nah, ini cuman ini doang. Ini agak aneh gitu. Saya agak sedikit kurang di bagian sini gitu. Ya udah enggak apa-apa dah. Ini nyambung, kita kasih rumput aja deh. Kayak tumbuh gimana gitu ya. No, di sini aja dah. Untuk nanti kalau yang ada yang kesini gitu ya. Kayak gini. Nah, kayak gini. Untuk bagian sini ya kayak yang tadi saya bilang. Jadi di sini cuman kayak inian doang tuh, kayak ginian doang, kosong. Jadi enggak apa-apa. Dan di sini kalian bisa lihat. Wow, sumpah ini keren dah. Ini menurut petirnya gak keren anjir sumpah. Nah kayak gini kurang lebih. Oke, berarti please. Apa yang kebakar? Gila sih sumpah, ngeri banget itu pada kebakar. Apa anjir. Oke, kita bakal ambil ini dulu 4. Oke, kita bakal naik dulu dah. Kita bakal coba ke bagian sininya. Sesuai yang saya bilang tadi, untuk bagian itu saya bakal coba di sini aja kali ya. Di sini kita kasih ini dulu. Ini kita buat kayak ginian. Ini kurang gitu cuy. Ini jangan aneh kayak. Jangan gitu. Wow. Wow. Apa yang kebakar anjir? Please dong jangan kebakar. Ya Allah. Jangan sampai rumah saya kebakar. Rumah saya hampir pada rumah saya hampir terbuat dari kayu semua anjir. Kita kasih teratai. Nah, kayak gitu ya. Kita kasih teratai. Wow. Udah malam belum sini? Oke, kayak gini kurang lebih. Jadi, kayak gitu kurang lebih ya. Ini cuman untuk kayak taman gitu, untuk sambungan gitu, coy. Kita tidur dulu. Bisa enggak tidur, enggak tidur ini. Oh, udah malam anjir, pantesan. Tidur dulu, lebih baik tidur daripada abis yang tergelut sama setan. Sama setan, sama apa namanya? Sama zombie, ngeri, cuy. Nah, sekarang kita bakal coba buat bagian atas dulu dah. Saya perlu stone brick. Di sini kita taruh-taruh ini aja yang nggak perlu. Okay. Ini sebenarnya banyak yang udah nggak perlu sih. Okay lah, jadi langsung aja kita bakal ke bagian selanjutnya lagi. Kita bakal ke bagian yang bagian bawah itu. Bagian bawah apa sih? Yang itunya belum saya buat coy. Bagian tembok sebelah sononya. Jadi kita bakal selesain bagian sononya cuy. Jadi kita bakal langsung aja ke bagian... Anjir... Fuck. Ngapain sih, Pli? Mati kan kocak. Sumpah, saya mati mulu ini sering banget dah. Please jangan ada yang jatuh. Wah, pedang saya jatuh. Parah anjir sumpah. Aduh, kebiasaan banget dah mati mulu sumpah. Sekarang kita bakal lanjut. Woi. What the hell? Kalian ngapain di sini anjir? Mampus, matikan laknat emang parah mereka nih. Yaudah kita cabut. Ya, jadi kita aduh, tadi ngapain sih jatuh anjir. Langsung aja saya bakal coba ke bagian sini ya. Ini bagian sini gimana? Paling atas begitu, habis itu selisih 2 blok ya. Ya, 1 2. 2 blok kan? Ya, 2 blok. Kayak gitu ya, berarti 2 blok. Kita ke bagian sini juga sama lebih tinggi nih gitu. Oh, oke, okay, sip. Tapi bisa kita hancurin santuy aja. Oke. Okay. Nah, berarti di sini kita perlu kayak gimana sih? No. Okay, kayak gini. Nah, berarti begini. Okay. Nah, sekarang kita tinggal 1 2 3 4 5 6 7. Sekarang kita bakal pindah lagi ke sini. Yo wes. Oke, 2 blok. Berarti kayak gini dong. Nah, kayak gini. Berarti kayak gini ya. Ini hancurin dulu. Sekarang kita bakal buat kayak gini dulu. Ini gampang sebenarnya. Ini saya ngebuat cuma sekedar dekorasi doang untuk nanti di episode selanjutnya biar udah bagus gitu, kelihatannya nggak sampah gitu, coy. Oke, di sini kita taruh lagi. Awas dong, cuy. Nah, ini taruh sini lagi.
Oke, ini kita hancurin aja kali ya. Udah enggak kita pakai dan di sini kita akan turun ke situ. Iya, salah. Please, please, please. Oke, sip. Nah, di sini kita tinggal kasih ginian doang. Nah, sip gitu doang udah, coy. Iya, kita bakal buat ginian dulu langsung aja mungkin. Ini bakal lama, saya bakal speed up aja. Dia tadi belum speed up loh. Ya, saya enggak tahu dah. Mungkin ada beberapa yang saya speed up nanti pas diedit dan langsung aja saya bakal speed up di ya video ini, saya bakal langsung speed up lagi, coy. Oke, udah jadi. Untuk bagian sininya saya nggak kasih yang bagian bawah gitu ya, kayak tembok yang sebelah sono, karena bagian bawah situ ada tangga, anjir. Jadi saya nggak bakal ngejadiin yang bagian situnya. Ya, kalau yang bawah sini kan ada kayak gini tuh, ada kayak lift lagi gitu ya, kayak daun gitu. Jadi saya nggak, untuk bagian situ nggak saya apa-apain. Ambil ikan dulu. I need ikan. Nah, bu Ramat pakai yang mana dah? Kita bakal ambil ikan dulu. Kok wild tetep, coy. Oke. Nah, kita bakal coba langsung aja terusin lagi, lanjut lagi, coy. Bagian sini saya pengen ubah, coy. Di sini kan berarti di sini kita bakal ganti bloknya. Ya, kita bakal ganti bloknya, coy. Karena di sini kurang gimana gitu, kayak terlalu beda warnanya gitu. 1 2 3 4 5 6. Hancurin lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Good, kayak gini. Apa di sini harus juga ya? Kayaknya di sini juga deh, cuy. Ya udah biarin dah. Yang penting ini sejajar gitu sama itu. Yo wes, kayak gini, cuy. Nah, ya kayak pintu masuk kayak gitu loh. Pokoknya kayak pintu masuk gitu, saya sengaja buat kayak gitu. Kayak gini. Nah, sebenarnya kayak gitu doang sih untuk episode kali ini. Saya cuman pengen ngasih tahu kalau sebelah sini saya jadiin kayak semacam taman gitu plus nanti ke hutan berswak ya. Ya kayak beda gitulah. Pokoknya ada ya gitu pokoknya, coy. Apa sih anjir? Jadi untuk bagian sini nanti kayak ada air mancur gitu. Bukan air mancur, kayak ada air terjun gitu. Nah, kayak gitu kurang lebih. Sekarang kita bakal coba tidur dulu aja. Ya udah, kita bakal coba tidur dulu baru kita sedikit agak lanjutin lagi. Mungkin saya speed up aja yang terakhir ini, saya bakal speed up biar nggak terlalu makan durasi lama untuk ngedekorasi tambahan gitu ya. Oke, langsung aja saya bakal speed up videonya, coy. Oke, jadi juga akhirnya. Sekarang kita tidur dulu. Jadi tadi udah saya sempat speed up terakhir ya. Jadi kita jadi juga, coy, akhirnya. Sekarang kita bakal coba, ya lihat ya, kita bakal nge-review gimana. Jadi di bagian sini saya ubah untuk sininya kayak dikasih pintu masuk kayak gitu. Di sini juga saya jadiin blang-blang begini. Kalau dari luar begini, coy. Bentar. Wah, oke, pokoknya ini kayak gini. Kurang lebih saya nggak terlalu kayak gimana-gimana bener. Untuk build-build tanah simple aja, nggak terlalu wow banget. Jadi ya kayak gini lah pokoknya. Kayak blang-blang gue gitu, anjir. Jadi di sini tuh untuk air-air mancur gitu, di sini kayak random gitu ya. Biar kayak semacam apa ya, medieval gitulah. Kayak tanah-tanah medieval padahal sampis, enggak tahu tanah apaan gitu. Ya udah, ini sementara kayak gini dan nanti terus bakal saya selesain di off sih, offline, di off kamera saya bakal selesain. Dan di sini untuk bagian atasnya kayak gini. Jadi bagian atas kayak gini saya random dengan slab wood, slab apa sih, stone ya, sama slab stone juga. Jadi ini set kayak jembatan, set no. Nah, untuk bagian sini kayak gini lah pokoknya. Kita turun. Wanjay. Jadi untuk sementara kayak gini doang, ntar saya bakal yang keren lagi. Pokoknya kita bakal buat yang lebih keren-keren lagi, nanti ditunggu aja. Dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Maaf banget kalau misalnya mungkin gak terlalu wow banget ya buildan saya, simple tapi gak terlalu wow banget, maaf. Dan langsung aja mungkin kita bakal ngebuat lagi. Kita bakal closing aja. Closingnya di mana ya? Kita bakal closing di rumahnya Cruz deh ya, biar kelihatan. Oke, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini dulu, coy.
Oke, mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Sekali lagi thank you yang udah nonton sampai habis, dan ini benar-benar thank you yang udah nonton sampai habis, dan ntar next episode saya enggak tahu pengen buat apa lagi. Pokoknya ini ntar ya ini udah jadi ya, pokoknya di belakang itu nanti udah saya dekorasi lebih bagus lagi. Ntar pokoknya ditunggu aja di episode 12. Dan mungkin kayak untuk video kali ini segini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe juga yang pasti, dan jangan lupa dibagikan ke teman kalian. Kalau gitu yang pasti yang terakhir, jangan lupa cebok kalau berak, dan see you next time.